Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pemirsa, sekali lagi biar pada enak hari Selasa dan Rebo, masjid dapat, pengajian dapat, saya dan TPI mengundang Bapak dan Ibu semua pemirsa untuk sama-sama sholat subuhnya di Masjid An-Nida. Jadi dapat sholat berjamaah, dapat doanya bareng, dan dapat ngajinya juga. Walaupun ada sih yang bawa TV ke masjid, ada yang SMS saya. Ya. Baik, kita kembali lihat. Di skema satu, siapa tadi namanya? Mana tadi? Mas Ari ya? Tinggal di mana? Di Bukit Modern. Di skema satu, beliau sedekah 7.000 dari 327.000 duitnya, maka jadinya adalah 390.000. Di skema yang kedua, ketika dia memilih sedekah 300.000, sesuatu terjadi. Pembesaran yang kedua adalah dia dapatnya 3.027.000. Alhamdulillah dia ternyata memilih yang berapa? Memilih yang 300.000 ketimbang memilih yang 7.000. Kalau saya boleh jabarin kebiasaan kita semua adalah begini. Nih pemirsa, ini duit dia nih. Duitnya Ari ini ada 100.000. Kemudian 50.000 berapa nih? 4. Ini 1, 50.000-nya 4. Kemudian 10.000 ya. 10.000 1. 5.000 tadi udah diambil 1 kan? Berarti berapa? 3. Ada yang 5.000, 3. Kemudian 2.000 ya. Tadi ada 2.000 nih. Kalau boleh ngomong jujur. Ketika saudara Jumatan, yang mana yang dipilih? Nih yang ini nih yang dikeluarin nih. Yang 2.000 itu enggak? Kalau yang paling kecil adalah yang 5.000. Yang 5.000. Kalau yang paling kecil yang 10.000. Kalau yang paling kecil yang 5.000, yang 50.000. Udah mulai mikir nih, sedekah enggak nih. Udah mulai mikir, apalagi kalau yang paling kecil adalah 100.000. Nah yang terjadi sebenarnya harus kita latih pemirsa di rumah. Begini nih, ada 50. Harusnya ya. Ada berapa tadi? 10. Ada 5.000. Ada 1.000-an 2. Yang harus kita latih adalah yang paling kecil tinggalin, yang ini lewatin atau sedekahin. Kenapa bisa begitu? Karena emang ternyata tidaklah menjadi sebuah hal yang merugikan kita. Pung jadinya lebih gede kok. Baik, kita cari orang yang beruntung. Sebutannya bukan korban nih, orang yang beruntung. Atau siapa yang mau maju? Ya boleh, ujung. Anda, ayo Anda maju sini. Ini Mas Anda ya. Ayo, maju. Cepat, lari. Ayo boleh maju. Pak Hernowo ya. Hernowo ayo maju. Kita coba latihan. Latihan, coba keluarin dompetnya. Kita langsung-langsungan aja deh. Borecian, oke. Sini, di belakang. Sini, belakang. Persoalannya bukan persoalan sedekah ya, tapi kita belajar dulu nih. Kita belajar sedekah. Nih, Anda ya. Anda siapa? Coba mana tadi, mic-nya. Siapa namanya? Anda, nih matematikanya nih. Anda modalnya 200, sorry. Oh, nggak ada nih. Modalnya 200.000. Bentar. Ada gambar mana nih teknisinya? Coba nih, nggak apa-apa sini masuk. Sini. Coba betulin nih. Gue bisa nggak ada gambar ini. Ini 200.000. Ini lihat ya pemirsa ya. Nih, ini tulisannya di pikiran nih. Ini 200.000 ya. Kalau Anda sedekahnya 50, jadi berapa?
Jangan diajarin, jangan diajarin. Lagi nih. Jadi 650. Dari mana judulnya? Ininya dikali 10. 50 ribu yang dikeluarin, dari sekain dikali? 10. Dikali 10. Ini makin banyak yang datang nih. Gitu ya? Iya. Kalau yang 300, yang 150 yang disetrain jadi berapa? 1.550. 1.550. Kalau yang disetrain yang 200? Jadi 2 juta. Milih yang mana? Milih yang 2 juta. Ini depan TV doang kali ini. Iya. Sebelumnya setiap datang ke sini, sebelum belajar ini setiap datang kasih dulu di ke depan. Oh, subhanallah. Supaya belajarnya lebih enak begitu. Oh, tepuk tangan dulu deh. Oh, jangan. Di masjid. Allahu Akbar. Ya. Terima kasih. Siapa nih? Ini nenek nih. Nenek. Ibu Sumiati. Jadi pada setoran ya. Ibu Sumiati 100, 200, 300. Pegang. Lepas dari Ibu Sumiati pengen sedekah semua ya. Ibu Sumiati 300 ribu. Kalau sedekahnya 50 jadi berapa ya? 50 jadi 500. 500 ribu. Kalau sedekahnya 250? 2 juta setengah. Kalau sedekahnya 300? Jadi 3 juta. 3 juta. Milih yang mana? Milih yang 3 juta. Milih yang 3 juta. Alhamdulillah. Ini? 200 ribu. 200 ribu nih baginya paling gampang nih. Ini beneran nih. Kalau sedekah 100 jadi? Jadi 1 juta 100. Tapi kalau sedekahnya 200 jadi 2 juta. Milih yang ibu siapa namanya? Ibu? Eni. Ibu Eni. Milih 200 ya? Alhamdulillah. Plus cincin enggak? Saya pengen manggil kru TPI nih. Saya pengen manggil kru TPI ini. Biar kru TPI ini tidak cuman apa? Ngerekam ya, tapi mendapatkan hasil juga. Mana Pak siapa nih? Pak ini yang megang apa? Kertas siapa? Pak Panji. Wah, ini. Oh, cepat.